Assalamualaikum, kuma sobat YouTube Daramang, penak deye sarang si Mamang. Dina acara ngaprak ka gede bage. Ya kelarasan film teh di candakna sabaraha waktu kapengker. Enten ku si Mamang nembe tiasa di upload. Mudah-mudahan dina acara ngaprak atau nepi adventure biasa bermanfaat. Aya manfaatna kitu tah. Aya sih Mamang jika di sisi pantai padahal mah aya di Gede Bage. Kelasan yeunge tos lungsur hujan. Teh sanes acara si Mamang nyata bade jalan-jalan atau napi ngaprak ka Tegaluar. Ayo nguninga perkembangan anak kereta anu gancang ibarat kilat kecepatan anak dugi kan biasa dugi ka 300 km sajam saking cepet-cepet nanti keluargi gitu sobat sadayana. Ya pribados nah aja di video na di engalkan ya. Payun terus ketinggal tuh jembatan di luhur yaitu jembatan Gede Bage atau napi bahasa keren nama flyover atau napi disebut oke jalan layang interceng anu digadang-gadang bakal janten Cigatas tuh keluarga terus ketinggalnya. Cai nate itu sana banjir selar senang dan tentu laju malum kan di demo daerahnya rendah terus ceket kasapan ke Citarum nah, jadi seperti sekian ya, setiap hujan sahur ya si Mamang menyobian peda kena sepeda kita di sana di tempiku pada waktu sekapan melewati sedaya artinya sebenarnya risi ya karena mobilnya parah wasi rutina penter seorang orang motor ada tawar menawar gitu kan pada yang laju flyover bakalan keluar berlebet ke pada lini anu di Sumarekon bagaimana yuk tadi ke jembatan itu jembatan itu jembatan itu mah atau sekali cuma enggak itu abis narus nggak itu di kemana enggak iya semua dia tak oh ya. Oh gitu no nanti kami kami iya. Tak hana pun jembatan tapi dan tn legok lah sok pecobian lalauna mereka lur ke neng itu tuh nuyen ujuro mana neng kan iya benar-benar jaga sisi itu tuh. Nu dia paling dia jeur jero nama. Muan anu jalur eta mah di jero mah. Da. Asal di dewe tong di ya kebut teh tong. Itu mah jero itu mah. Iya we, kayu tuh tinggal di Bandung. Sok pacatan tengah we neng. Digas neng. Kalau betan saya,
telah-telah itu tebian. Oh gitu loh. Stabilizernya udah. Oh yang lain, yang biasa. Oh yang biasa ya. Oh yang stabilizer mah GoPro 6 berapa atau 7. Ya? Ya itu kisaran 22 lah, 2.200.000. Tapi kalau mau Bipro. Tapi ini bagus enggak ini, Pak? Hasilnya? Emang ya enggak aja segitu lah. Ada di YouTube-nya, Pak. Apa? Buat vlog kan di YouTube. Iya, lagi. Apa nama channel-nya, Pak? Iding Sewarna Channel. Ya. Iding Sewarna Channel. Pengen lihat hasilnya aja. Oh, ada sob. Yang terakhir sudah baru sih. Ya apa-apa lah juga baru lah. Itu aja sengaja. Yang ke YouTube juga? Ada. Nama channel. Oh, kenapa? Nama channel. Remo channel saya subscribe ya. Gak boleh. Nanti saya subscribe balik. Ini ya habis ininya apa? Baterainya. Baterai. Bukan baterai, kuotanya. Oh iya. Tadi manteng terus. Namanya apa, Pak? Iding Sobarna Channel. Sobarna Channel. Iding Sobarna juga langsung ada. Udah lama sih sebenarnya kena hacker ini dibikin lagi. Udah gajian. Iya itu sama tuh. Buka aja. Wah baru aja berapa? Itu mengenai ini apa ya? Iya itu yang paling atas tuh yang pakai GoPro mah. Kenapa? Enggak, lagi gini, we, jalan-jalan. Jalan-jalan aja ya, Pak. Iya, kejebak banjir. Keliling lagi. Oh, ini ya, Pak, ya. Ya ada. Apa itu yang channelnya? Saya? Reno? Reno Channel. Reno Channel. Apa gambarnya itu, Pak? Ini saya. Oh, gitu. Nanti lah, nanti. Nanti, Pak, ya. Mau ke sana, ada saya juga. Apa, mau ngeliput. Iya, iya. Murah yang gini, mah. Kalau mau Bipro, Bipro 5. Nanti diskusi di sana aja. Boleh, boleh, boleh. Ya ya mangga 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 iya. Ya aduh sobat, itu tadi sobat YouTube oge Reno Channel khusus musim mancing mania. Ah ya napa de teras ke Tegaluar ya. Sekedap di bade ngalintas kecamatan karena di Palihan Nate aya rest area kilometer 148. Ta janten pelawar ki sadayana sobat YouTube di mana wae ayana ya. Jadi Tegaluar teh rupina stasiun terakhir ya kanggo Kota Bandung itu peribadi tertinggalnya di handap ya, tol pada larang Cileuri paling kulona itu aja rest area kilometer 148. Tapi baros di Payutos katingal proyek KCIC kereta gancang kereta cepet. Sekian perkembangan yang ada melapor di lokasi Tegaluar Remaja Kepayu. Itu dah sobat pantesan ya ya proyeknya Pak Entang awis kok seberapa duit ada ketinggalan tuh.
pembahasan tanaman gitu, mendingan aku rumah di kita ya tempat pemandinya. Terus narancem nah ya teh menten terus tadi luar dia mah ya terus mereka stasiun tegal luar menten dasar paling dia mah panginten tak jalan anu iya jalan warga anu pada yang anu juga tegal luar teh jika napa kalau diur kan ada kayak sih memang orang ilustrasikan tapi gambaran Sobat YouTube, mungkin sih manfaatnya, ulah hilapnya di subscribe. Aku seneng karena ya tayangan. Nah ya ya dua video, anu lu rumah di Canak Nangang. Oh, HP, pamian. Nah, Nangang, oh, kamera, oh, ya, helm, helm sepeda. Peliwetan ketinggalan sobat GBLA alat-alat berat oke masih standby kita dan siang di Canakna ya jadi menuju istirahat mengintip pada mana selesai dari aktivitas aja orang cobiannya link misalnya sobat ya daerah di daerah banjir ya nah, si mamang selfie lah ya aduh panggen dah iya ya si mamang channel leading Sobarna tuh. Ya iya kegiatan si mamang pamita ya waktu mah ngaliput tiga wartawan amatir jadi sobat ulah hilapnya di subscribe supaya channel si mama majang deh ya apa boleh di atas gaduh channel si mama teh nah, gitu teh ya hacker pinter si mama mau jalan bodoh urut weh mentak HD-nya di hati saluran YouTube jadi ayah anunya bukan alamat gitu ya aisanes mangkarna.com maulah wantun-wantun masih ken ya bisa juga si mamang maka sobat yang teraskan ke payun tak sekedik deh ya nyem ke durasi memorina atau sebagai saya ya. Alat berat ya paling dia masih kena di pidana ya pakai paku bumi ya bener kanggo jangka panjang lah supados kiat nah paling kulon di rest area jadi tempat kanggo istirahat di kilometer 148 jadi pengkerna ya sobat di pengkerna nah, ketinggalinya ayah alat berat maka dituma tos nganggo tihang atau nape baru file tuh gening
si ketinggalnya nah, jadi pidamel tuh ketinggal. Gitu sobat sadayana, hatur nuhun parantos ngersakeun ningali ieu tayangan, mudah-mudahan aya mangpaatna. Sekali si Mamang Bewara ulah hilapnya di subscribe atanapi ya diklik loncengna atanapi bel kiriningna supaya si Mamang nayang gendei anu ya langkung iyalah langkung hengal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.